Tim SAR gabungan melaksanakan pencarian terhadap seorang nelayan bernama Andreas Tolok berusia 30 tahun yang tinggal di Kampung Lerek, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, terjatuh dari tebing pantai Tanjung Atadei Lembata saat menyuluh siput pada tanggal 6 September 2024. Hal ini disampaikan Kepala Kantor SAR Maumere Suprianto Ridwan selaku SAR Mission Koordinator pada Senin 9 September 2024. Ia menyebutkan masyarakat dan keluarga sudah melakukan upaya pencarian terhadap korban namun sampai waktu dilaporkan Sabtu 7 September 2024, korban belum dapat ditemukan. Ia menjelaskan hari ini merupakan pencarian hari ketiga oleh tim SAR gabungan, telah dikerahkan rubber boat unit siaga SAR Lembata untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian hingga pukul 9.50 WITA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.